Keluarga jemaah haji yang ditemukan meninggal dunia di Tanah Suci menggelar tahlilan di rumah duka di Majalengka, Jawa Barat. Ratusan warga turut ikut dalam acara tersebut. Dengan hikmat ratusan warga Blok Pasir, Desa Babakan Sari, Kecamatan Bantarujek, Majalengka, Jawa Barat, ikuti acara tahlilan hari ketiga di rumah duka almarhum Haji Suharja. Keluarga beserta para tetangga berdoa untuk almarhum yang ditemukan meninggal dunia di salah satu rumah sakit di kawasan Mina, Arab Saudi. Sejak hari pertama ditemukan, keluarga langsung mengadakan sholat gaib hingga menggelar pelaksanaan tahlil hari ketiga ini. Sekarang hari ketiga, setelahnya Bapak Suharja ada informasi dari pemerintah setelah ditemukan telah meninggal, langsung saja masyarakat di sini dari sejak malam, dari sejak berita langsung melaksanakan sholat. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Haji Suharja yang meninggal dunia dalam usia 70 tahun ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi melaporkan.